Pertandingan persahabatan dalam rangka ulang tahun PS Pasopati ke-43 tahun. Mari kita lihat penyiarnya. Set, durung set. Baik yang meninggalkan, mari kita saksikan pertandingan eksibisi atau pertandingan persahabatan dalam rangka hari ulang tahun yang Pasopati yang ke-43. Set, budal set. Ya, persilakan di shooting dulu. Oke. Baiklah saudara, di mana bersama Bapak Zulfikar sebagai wasit kita, baju merah, Suyani, King of Bapak pertama dilangsungkan, Pasopati FC Kunir, PSP, Padomasan, Kecamatan Baru untuk Jember, Jombang. Mitra Warga, di mana Suyani pertandingan di hari yang pertama, insya Allah nanti kurang lebih satu minggu pertandingan persahabatan bagi pecinta-pecinta sepak bola. Mari kita bersama-sama pertandingan persahabatan ini, ayo kita dukung. Pengurus Pasopati hiburan olahraga sepak bola. Mitra Warga. Sponsornya apa, Bos? Sakuraso. Yaitu PSB. Ada rekan lingkaran ke dalam, yaitu dari Budi SD, ada bagus di sana. Lakukan sudah bagus, berikan langsung lewat Adem di sana. Mencoba melakukan namun bola sempat ditinggalkan begitu saja, menimbulkan tendangan gawang. Akan dilakukan dari kesebelasan Pasopati FC Kunir untuk sementara masih 0-0. Baik kami terawalnya, mari kita saksikan kembali di babak pertama ini. Dengan tendangan salah-salah menaik lini belakang dari Pak Sopati mencoba masih berputar-putar di sana. Ada Chandra lini belakang lakukan tekanan kerjasama cukup bagus mereka di sektor kiri pertahanan. Baiklah saudara, dan bola masih diantisipasi dengan baik. Iqbal menjaga gawang dari PSP di sana. Faruk mencoba masih berputar-putar. Faruk lini belakang lakukan pergerakan untuk di sana. Ada Adeni mencoba di sana dengan kerjasama cukup baik Pak Sopati FC, dan masih Faruk sebagai lini belakang yang sempat antisipasi dengan baik di sektor kiri pertahanan dari kubu PSP. Lakukan kerja berputar, ada bagus mencoba melebar di sana. Pak Sopati ibu bagus dari Pak Sopati mencoba menolongkan di sana sempat jauhkan cukup berbahaya mencoba dengan crossing bola dalam. Masih sempat jambil kembali, lakukan sudah Mitra Waraga lewat Denny dengan kerjasama mencoba melakukan tekanan lewat di sana, lewat Jumitani. Cukup berbahaya, Pak Sopati crossing bola cukup bagus di sana, dan baru cukup tenang dengan Faruk tadi, dan bola sempat diantisipasi Memeni. Lini belakang dari kesebelasan PSP Padomasan Jombang Jember untuk sementara masih 0-0. Lakukan sudah Chandra datang kembali Pak Sopati, masih Pak Sopati tempat lontaran berputar di sana. Pak Sopati melakukan pelanggaran dengan angkat kaki terlalu tinggi tadi menimbulkan tendangan bebas. Agar juga oleh Yuvi 14 akan percobaan Yuvi melakukan shooting jarak jauh ke gawang yang dikawal Pitno dari PSB. Mitra Waraga masih ancang-ancang di sana lewat Yuvi, lakukan sudah Yuvi dan dengan Yuvi tadi bola begitu saja, bola sempat diantisipasi oleh Pitno. Guru kita dari kesebelasan PSB untuk sementara masih 0-0. Mitra Waraga lakukan sudah Aldi lewat Aldi, mencoba Aldi cukup berincar dengan pemain muda Aldi Pasopati rentang udara. Lakukan sudah Mitra Waraga, kata bola sempat dibuang keluar dari kubu yaitu Pasopati FC. Lakukan kembali PSB mencoba dengan kata bola di sana 16 ada Erwin kembali sana, dan bola sempat jatuh dengan baik Mitra Waraga. Lakukan sudah melebar untuk kanan 12 mencoba di sana, namun bola masih jatuh di tengah sudut dan kotak kembali Pasopati. Kotar masih kotar jatuh dengan kotar tadi pemain tetap dari Pasopati, dan bola masih jatuh dengan baik Mitra Waraga. Lakukan sudah melakukan pelanggaran Pasopati menimbulkan tendangan bebas akan dilakukan dari kesebelasan PSG. Lini belakang ada Andi mencoba di sana, masih Andi dengan kerjasama cukup bagus Mitra Waraga seperti dibatalkan dengan baik dari tubuh Pasopati. Lakukan Sandi dengan kerjasama membawa serangan terlalu lama dengan
menghadiri bola mereka sempat dikabar oleh Faruk Al-Dadiri, Logan Chandra, Lim Brabang, masih Chandra menyambar bola dan bola sempat dibuang keluar, menimbulkan lempar ke dalam, dan dilakukan dari PSP Pago Pasang, Jombang, Jombang, Lumbang. Lakukan sudah mencoba dengan kontrolek bola di sana ada Krishna dan mencoba di sana. Bola sempat diambilkan baik Mitra Lutan mencoba membangun sudut di sana. Lakukan sudah cukup berbeda mereka. Masih gagal lakukan sudah. Lewat nomor 13 di sana mencoba melakukan serangan. Bola sempat ditinggal dan begitu saja. Tapi bola limpahan ke dalam. Dari UPSB lakukan sudah. Cukup berbahan, ada canggiran, mencoba bisa menjadi pasokatu gagal pada gantian mereka tadi oleh main-main di sana. Shorting jarak jauh. Sebagai percobaan, melepaskan shorting jarak jauh dari, menimbulkan tendangan jarak. Akan dilakukan dari kesebelasan, pasokatu FGB untuk sementara masih tanpa gol 0-0. Sudah berjalan beberapa menit bersama Bapak Zulfikar sebagai wasit utama kita di Stadion Pasopati. Mitra Warangan, lakukan persutup di sana mencoba dalam. Masih sempat jatuh dengan baik Mitra Warangan lakukan kembali. Ada Faruk Al-Kabiru mencoba berikan pada wing ke kiri. Dan ambil kembali ada Zulfi lakukan sudah. BSP mencoba bangun tangan. Dan dia tinggal melakukan pelanggaran dari tadi menimbulkan tendangan bebas. Akan dilakukan dari kesebelasan Pasopati wing bek kanan Riko di sana. Lakukan juga Riko Sumanjunta dan gagal. Dengan di sana bola sempat dipatahkan dengan baik oleh Bagus wing bek kiri dan bola sempat ditinggalkan begitu saja lempar ke dalam. Lakukan sudah ada Andi mencoba PSP dan kembali Bagus wing bek kiri dari klub PSP Pandowasan dengan kerjasama di sana ada Andi. Lakukan sudah heading bola. Dari Pasopati FJ lakukan sudah masih berputar dan sempat dipatahkan dengan berkilat lini belakang yaitu Faruk Al-Qadim. Lakukan dari Brodo Pasopati cukup berbalan berada. Satu peluang terbuka dari Pasopati. Bola Pasopati ambil dengan baik lewat tersebut tadi. Lakukan sudah Mitra Lalu mencoba lepas ini cukup berbalan lewat tadi. Lakukan ke kanan dan ada Chandra. Bola sempat dibuang keluar oleh Chandra tadi menimbulkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan dari kesebelasan yaitu PSP. Kosong. Mencoba dengan kerjasama dari PSP ini bonek original ya. Jadi sama-sama bonek ini kalau nggak percaya ya. Sebaya bilang sumi. Salam satu. Nyali. Wani. Salam. Kebetulan ini lagi pulang kampung. Ngurusi Pasopati. Ulang tahun ke 43. Ali. Woi. Dan bola sempat diberikan langsung Tiknor. Setipas penjaga gawang dari BSP Pandowasan. Lakukan sudah wing back kiri bagus.